Second atau baru? Tapi bocor. Enggak, ini second atau baru? Baru. Baru. Bocor. Bocor-bocor aja terus, tak ganti baru aja dulu coba. Ini kalau macet. Kalau di kilo jadi, paling hanya 3 kilo ya. Dijual kiloan? Kalau dijual kiloan palingan 20.000. 20.000 ya. Padahal kalau segini 1.200.000 ya. 2.200.000 ini. Ini kalau enggak ada ini jalan mau gitu ya. Ngeri. Enggak mau jalan kalau enggak ada. Made in Spain. 2.200.000 makan dari ini. Ngeri ya. Ganti baru. Biasanya yang bocor itu di daerah mana, Bang? Punya aku bocornya di sini, oli terus keluar. Punya kupingnya habis. Aduh, murah, Bang. Yes. Baru. Ya lu ngomong sama Cik. Kalau itu tunggu itu sini mau lu lu sini mi dapat. Baru ada Bang. Coba ya. Berapa kali ganti yang baru ini, Bang Andar? Ini Abang namanya Ki, Bang. Kalau yang kemarin kan yang di depan yang baru, kapas kopi gitu. Iya. Kalau yang ini kan yang second tapi udah diganti leper kitnya di dalam. Iya. Itu yang aku pakai kemarin dari Medan. Bermasalah lagi. Bocor lagi dari sininya. Oh. Jadi gila. Semoga buat baru dulu mana tahu udah tahan nanti. Iya. Semoga nanti ini tahan ini. Aman, jangan. Perut 2-3-4 ya, baru istirahat selepas menempuh perjalanan panjang dari Medan. Bapak naik dari mana kemarin? Sibolga. Oh. Wah, jumpa dengan keluarga. Ini ponakan, Pak? Oh, adiknya. Nggih, monggo Pak, nggih. Enggak ada barang yang tertinggal, Pak. Bang Andar. Pamit. Bapaknya pamit. Besok mau pulang bareng lagi katanya. Ya, monggo, Pak. Besok bareng ALS lagi ya. Saya enggak bawa motor, ya. Ini iya. Ya, mau pakai mana ya? Ini ada kunci? Belum kelas. Mana Bang Andar?
apa? Ambil duit. Oh ya. Mendungnya ya, tebel banget. Wah, ini salak si bakua. Manis manis, tunggi tunggi, caput caput. Sepet kalau Jawa ya. Kalau kalau sana saput. Saput itu agak ketat ketat, lengket lengket. Ah. Tapi warnanya merah, airnya banyak. Kalau salak, salak pondok ditanam sana nggak bisa, boh? Kalau yang dari sini cincu-cincu itu pada bawa mangga. Mahal katanya kalau Medan katanya. Di sini kan 10.000. Itu pakai 5.000 di sebelah utara itu, mangga 1 kilo. Iya. Kalian baru musim mangga di sini. Tapi kebalikannya kan, kalau durian di sana murah, di sini mahal. Itulah. Kalau ini sawo. Dan sabu itu coba. Sawo, sabu kan beda-beda tipis. Iya ya. Sawu. Ini aja bensin, Bang. Iya, Bo. Bensin. Ini sewa kemana ya? Ini dari tadi belum pergi-pergi ini. Kemana, Mas? Mau kemana, Bang? Oh, udah dijemput. Oke. Yang kemarin lagi. Bentar lagi turun hujan kayaknya. Bentar lagi hujan deras akan melanda kota Yogyakarta. Dari ujung sana ya, sebelah utara sudah nampak tebal sekali. Langsung gelap. Error nanti itu. Udah dijemput, Bang? Ini lagi ya, Bang. Oh. Mau hujan, barangnya di masukin barangnya. Mau hujan, Bu. Hujan. Dimasukin barangnya. Oh. Hujan turun ya nih ya. Detik-detik hujan lebat melanda kota Yogyakarta. Eh, Bang Kandar kehujanan ini. Ini udah deras sekali ini. Wah, hujan deras melanda. Wuh, angin kencang. Ayo masukin barangnya, Pak. Masukin, Pak. Hujan, Pak. Iya. Iya. Lagi. Yuk masukin bagasi, masukin bagasi. Barang-barangnya tolong pinggirkan, soalnya hari memberan. Mari kita berdoa masing-masing semoga nggak gempa. Janganlah. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri dulu untuk video siang hari ini karena hujan lebat akan melanda kota Yogyakarta. Semoga hujan ini membawa berkah untuk kita semuanya. Lah, Bang Kandar kehujanan benar. Semoga membawa berkah untuk kita semuanya. Dan bila ada salah kata, salah ucap, saya mohon dimaafkan. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi, dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman.
Horas. Aduh. Habis gimana kamu minta barang nanti enggak siap, kan enggak pancang mundur jatuh jalan. Sampai basah kuyup ketua. Wis. Luar biasa totalitas Pak Ketua itu. Enggak perlu diraguan lagi Bang Kandar. Pak Ketua memang bekas